bicarakan lagi mungkin di Qatar atau mungkin di Bali bulan depan atau di Qatar juga. Sedang secepatnya kita siapkan. Kira-kira berapa lama Pak saya melihat lama karena tadi Presiden Gianni Infantino menyampaikan bahwa FIFA ingin berinvestasi banyak di Indonesia dalam hal yang tadi yang berkaitan dengan stadion, dengan keselamatan, dengan supporter, dengan apa sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Indonesia. Dia ingin memberikan perhatian yang khusus kepada negara kita. Ini yang patut kita syukuri. Enggak. Itu urusan internal kita. Ada time limit dari FIFA untuk Indonesia, Pak, untuk proses transformasi? Huh? Ada time limitnya enggak, Pak? Dari FIFA untuk transformasi sepak bola ini? Saya sampaikan tadi, kelihatannya FIFA akan lama di Indonesia. Akan lama. Terakhir. Apanya? PSSI nanti urusannya FIFA. Tadi urusan FIFA dengan pemerintah. Terima kasih teman-teman. Cukup ya. Terima kasih. Untuk pembangunan investasi stadion Pak maksudnya Pak, apakah itu Indonesia sendiri? Yang stadion tadi khusus Stadion Kanjuruhan Malang akan kita tangani dari pemerintah pusat. Yang untuk yang lain-lain investasi apa, nanti secara detail akan kita bicarakan lagi mungkin di Qatar atau mungkin di Bali bulan depan atau di Qatar juga nanti saat Piala Dunia karena saya diundang secara khusus. Terima kasih Bapak. Tidak, itu urusan internal kita. Urusan pemerintah dengan FIFA tidak sampai ke sana. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak.